8 karyawan sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Para karyawan mengalami luka bakar karena selang tabung gas ukuran 12 kg di rumah makan tersebut diduga bocor. Dua pelaku spesialis pembobol anjungan tunai mandiri ATM di Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten ditangkap polisi. Tertangkapnya dua pelaku ini setelah aksinya terekam kamera CCTV di ruangan ATM. Modus yang digunakan para pelaku dengan cara mengganjal lubang ATM dengan tusuk gigi. Lalu kemudian berpura-pura menolong korban.